Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Aldi Setia Nugraha S.Ikom M.Si. Selaku Bupati Kabupaten Ponorogo. Yang kami hormati Bapak Chandra Wahyu S.Pd. M.Pd. Selaku Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo. Yang kami hormati pula Camat dan Lurah Kecamatan Siman Ponorogo dan seluruh undangan yang berbahagia. Hari ini 25 Desember 2015 bertepatan dengan diadakannya peresmian gedung serbaguna di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Sebelumnya, marilah kita buka acara dengan bacaan basmalah. Semoga dengan bacaan basmalah acara ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan ditilawahkan oleh Bapak Dr. Andes Wahyul Anwar S.Pd. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كذلك يبين
Sebutan Bapak Dr. Des Aldi Setia Nugraha, S.Pkom, M.Si, selaku Bupati Kabupaten Ponorogo. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Camat Siman beserta jajarannya, serta lurah serta Kecamatan Siman dan warga yang berbahagia. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Camat Siman yang telah mengundang saya dalam acara peresmian Gedung Sukaguna. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut membantu dalam pembangunan Gedung Sukaguna ini. Saya juga berterima kasih kepada Bu Camat yang selalu menyediakan waktu untuk memantau pembangunan gedung ini sehingga hari ini bisa kita gunakan. Saya menghimbau agar Gedung Sukaguna ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan juga pastinya berguna bagi warga Kecamatan Siman. Dan saya juga menghimbau agar Gedung Sukaguna ini semoga senantiasa dirawat dengan baik, dijaga dengan baik, agar fasilitas ini mampu digunakan dengan semaksimal mungkin. Dan saya juga meminta doanya untuk pembangunan gedung Sukaguna di seluruh Kecamatan Ponorogo agar bisa berjalan dengan lancar dan tepat waktu, yang pasti bisa bermanfaat bagi seluruh warga Ponorogo. Sekian dari saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati, kami minta untuk tetap di atas podium. Penandatanganan surat peresmian dilanjutkan dengan pemotongan pita oleh Bapak Bupati dan juga Ibu Camat. Kepada Ibu Camat dipersilakan untuk naik ke atas. Rabbana aati
وقنا عذاب النار الفاتحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang kami hormati, sampailah kita ke penghujung acara. Atas nama pembawa acara, kami sampaikan terima kasih. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Bila kita fikir wal hidayah, wassalamualaikum.